Wah, luar biasa aromanya. Wah, mantap. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Nah, kali ini saya mau unboxing paket dari Sumatera ya teman-teman. Jadi kenapa saya pesan bajaka dari teman saya dari Sumatera, karena saat ini apa namanya, saya jarang naik di hutan teman-teman cari bajaka. Jadi saya minta sama saudara kita yang ada di Sumatera. Jadi bajaka di sini ada 3 jenis, sebanyak 2 kilo, ada tampala, ada Peregrinus, ada tampala hitam, dan kelalawit daun merah teman-teman. Nah, alhamdulillah hari ini tiba. Jadi kita akan buka ya. Ngeri banget lapannya ini. Jadi teman-teman yang dulu selalu lihat saya ambil bajaka, mungkin kalian tahu 2 tahun yang lalu itu ada, itu sering saya menjelajah di hutan mencari bajaka teman-teman, kayu bajaka. Jadi sekarang saya sudah tidak lagi ke hutan karena di sini hutannya jauh teman-teman ya. Tidak seperti di Kabupaten Berau waktu itu. Karena pernah dulu saya tinggal di Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Nah, di sana hutannya masih luas. Kalau di sini susah hutannya di sini teman-teman. Oh ya, mana tahu teman-teman penasaran dengan kayu bajaka yang baru menemukan channel saya, atau teman-teman yang sudah lama, yang baru, silakan, mana tahu mau pesan bajaka, silakan hubungi Pak Muslim. Ini ada nomor WhatsApp 0. Berapa ini? 0853 7520 8942. Nah ini dia teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang butuh bajaka, nah, silakan dihubungi beliau yang ada di Sumatera. Ah, ini dia. Ini dia ramuan 3 jenis teman-temannya. Ah, di sini ada 3 jenis bajaka. Ada kelalawit, kelalawit merah yang daun merah ya, teman-teman. Ah, terus ada ini. Ada tampala super. Dan tampala hitam. Ah, di sini ada 3 jenis. Jadi ini pesanan dari teman saya ada yang berada di sini. Kebetulan bajaka saya, stok saya sudah lama habis. Nah, ada sih sebenarnya, cuma tinggal 1 jenis yang tampala hitam. Yang lain sudah tidak ada teman-teman. Sudah habis. Nah ini dia. Nah ini pesanan saya sendiri.
bajaga apa? Kelalawit. Jadi kita akan buka dulu ya teman-teman. Harum sekali teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah lama, istilahnya yang subscriber yang lama, teman-teman yang lama mungkin tahu juga bahwa apa namanya, saya dulu sering masuk hutang ambil bajaka. Waktu itu 2 tahun yang lalu, udah lama teman-teman ya. Wah, keren. Nah, ini dia. Wah, ini bajaka kelalawit merahnya teman-temannya, yang daun merah. Nah, ini sangat sulit dicari jenis yang macam ini teman-teman. Coba perhatikan. Nah. Jadi mana tahu mau tanya-tanya khasiatnya apa, bisa kita hubungi di nomornya tadi itu yang saya sebut, Pak Muslim di Sumatera. Saya ulangi nomor telepon 0853 7520 8942. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, luar biasa aromanya. Wah, mantap. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan bajaka ini, ya silakan dihubungi di nomor tadi itu, saudara kita Pak Muslim yang berada di Sumatera. Wah, betul-betul aromanya itu seperti jamu teman-teman. Oke, coba kau cium ini. Alhamdulillah. Sama ini kan ada campurannya. Luar biasa teman-teman aromanya itu nah. Jadi ini sudah racikan 3 ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba buka lagi ini yang satu paket. Teman-teman yang video-video yang apa namanya mencari kerang atau menjelajah pantai,
belum lagi saya buat teman-teman ya. Belum ada istilahnya, belum ada kesempatan. Karena ini apa? Banyak aktivitas lain dulu yang kita kerjakan. Nah, ini tidak ada campurannya, ini khusus bajaka merah. Apa? Bajaka kelalawit merah, teman-teman. Harum sekali. Luar biasa. Bajaka Pak Muslim ini. Nah, ini ada dua bungkus. Oke. Mana tahu Pak Muslim lihat video ini, unboxing saya. Inilah bajakannya sudah di tangan saya. Alhamdulillah. Betul-betul ini aromanya, wah, luar biasa. Semoga yang memerlukan nanti istilahnya penyakitnya sembuh dari apa melalui perantara ini, sembuh dari penyakitnya, amin. Nah, ini andalan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu unboxing saya hari ini, kali ini. Mohon dukungannya terus ya teman-teman, yang selalu lihat saya menjelajahi pantai, istilahnya mencari kerang. Belum lagi ya saya teman-teman, insya Allah nanti ada kesempatan baru saya buat lagi tentang petualang. Jadi saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.